Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, salam sejahtera. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tahu ya tentang arti kata daripada sebuah kilang ya. Kilang, untuk pertama kali saya mendengarnya pun itu adalah sebuah sesuatu banget itu ya, yang saya nggak tahu. Kalau kilang ya setahu saya kilang minyak itulah ya. Ternyata saya tidak sendiri, banyak sekali kawan-kawan saya yang ada di kampung itu tidak tahu arti daripada kilang. Karena ya dari kawan-kawan saya sendiri itu jarang sekali yang merantau ke Malaysia. Jadi seperti saya sendiri ya bingung apa sih kilang itu, ya kan? Nah, mungkin dari kawan-kawan sendiri yang belum pernah ke Malaysia juga akan bertanya-tanya ya. Karena setiap kali kita melihat vlog-vlog daripada para TKI, tentunya banyak sekali mereka yang mengatakan saya bekerja di sebuah kilang, saya bekerja di sebuah kilang, ya kan, seperti itu. Jadi arti kata kilang itu sendiri kalau menurut bahasa Indonesia itu adalah sebuah pabrik ya, pabrik. Jadi di Malaysia itu kalau kita mengatakan pabrik itu adalah kilang. Dan ini sedikit pengetahuan juga untuk kawan-kawan yang ada di Malaysia itu, kalau di Indonesia itu kalau menyebut kilang itu adalah pabrik. Jadi kalau kilang adalah pabrik, pabrik adalah kilang ya, seperti itulah. Karena perbedaan kata ya, tapi sama arti seperti itu. Oke lah kawan-kawan, itu sedikit informasi ya, sedikit berbagi tahu saya ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin belum tahu, setelah menyimak video ini jadi tahu, oh ternyata kilang itu adalah pabrik. Dan mungkin orang Malaysia yang menonton video ini akan tahu juga, oh kalau di Indonesia itu menamakan kilang itu adalah pabrik, seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin sering melihat vlog-vlog TKI Malaysia itu, kalau dia mengatakan kilang itu berarti sebuah pabrik, jadi tidak bingung lagi, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, terima kasih banyak untuk kawan-kawan juga yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang akan datang. Sekian dari saya, banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.